Bu, gimana pelayanan Bonita selama perjalanan hingga saat ini, Bu? Ini, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini cukup. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Ibu ada pendapat? Alhamdulillah berjalan lancar, Ustaz. Daripada tahun-tahun kemarin, alhamdulillah lebih super yang sekarang ini. Masya Allah. Gimana dengan Mutawifah, pembimbing? Alhamdulillah semuanya memuaskan. Memuaskan, ya, alhamdulillah. Kalau Ibu? Alhamdulillah memuaskan. Memuaskan. Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar apanya biasa nih? Pelayanan Bonita dari awal sampai saat inilah. Sama seperti bintang 5. Pertama tuh hotelnya dekat, cuma mungkin beberapa langkah aja. Terus makanan hotelnya tuh nggak khawatir kekurangan gizi. Lama. Gitu alamak bana. Terus apa lagi ya, gizi lengkap nih ya, gizi lengkap, buah-buahan sayur ada ya, bebas milih apapun sebanyak apapun, mantap lah bisa pokoknya. Bawa ke kamar, bisa bawa ke kamar, itu terpenting. Dan lebih itunya apa, ilmu-ilmu sirahnya tuh dapat banget lah, mantap. Masya Allah. Bagaimana dengan mutawifahnya dong? Masya Allah. Kayaknya memang Masya untuk Allah kedepannya diperlukan banget itu mutawifahnya. Apalagi kalau untuk jemaah perempuannya itu kan banyak yang tidak tahu gimana cara sholat dan lain-lain. Terus nanti bisa dibimbing langsung sama mutawifahnya. Ya kan Ustaz? Betul sekali. Pokoknya harus diadakan terus sampai terus. Ya. Semoga nanti kita semua di sini dapat kesempatan untuk umroh berkali-kali. Amin. Ini ada satu ibu. Ini udah yang keberapa, Bu? Keempat. Yang keempat. Reviewnya, Bu? Alhamdulillah, Bonita bagus. Pelayanannya bagus. Baguslah semuanya. Alhamdulillah.